Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Nomor ponsel almarhum Brigadir Yosua Huta Barat tiba-tiba aktif dan keluar dari grup WhatsApp. Kamarudin Simanjuntak lapor ke Kapolri Listio Sigit Prabowo, Selasa, 8 November 2022. Informasi terbaru terkait aktivitas nomor handphone almarhum Brigadir Yosua disampaikan keluarga kepada awak media terjadi sekitar pukul 7 WIB tadi. Sementara sebelumnya, Kamarudin Simanjuntak menyebutkan bahwa nomor Brigadir Yosua tersebut tidak aktif dan bahkan handphone almarhum tidak diketahui keberadaannya. Namun kata Kamarudin, saat nomor almarhum Brigadir Yosua yang aktif tiba-tiba itu keluar dari WhatsApp grup keluarga. Kamarudin Simanjuntak pun memberikan informasi tersebut kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Pengacara keluarga Brigadir Yosua itu meminta tolong kepada Listio dan Agus untuk bisa melacak siapa yang menggunakan nomor telepon kliennya tersebut. Bye.